bersama saya Dewa Ufigo. Hari ini kita akan membahas penemuan misterius yang ketiga, ialah Gapura Matahari. Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan. Gapura sering dijumpai di pura atau tempat suci Hindu, karena Gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu. Gapura juga dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Penemuan unik yang satu ini ialah penemuan unik di dunia dengan bentuk bangunan yang juga terlihat di Tiwanaku, Bolivia. Menurut sejumlah arkeologi, temuan besar yang misterius ini adalah pusat kekaisaran besar sebelum Masehi. Gapura Matahari adalah situs arkeologi pra-Columbus penting di Bolivia Barat. Gapura Matahari dianggap sebagai salah satu warisan penting kekaisaran Inca, menjadi pusat keagamaan dan administratif selama lebih dari 500 tahun. Tiwanaku diperkirakan merupakan pusat moral kosmologi tempat jira penduduk. Para peneliti percaya bahwa ini terjadi sebelum berdirinya kerajaan yang kuat. Namun peneliti tidak bisa menjelaskan kekaisaran apa dan bagaimana ia bisa tercipta. Selain itu, arkeolog juga sempat dibuat bingung dalam mengungkapkan arti dan makna pahatan yang ada di Gapura Matahari tersebut. Walau demikian, ada beberapa arkeolog yang juga mengatakan bahwa kemungkinannya pahatan tersebut menyimpan sisi astrologi dan astronomi.